Kemudian untuk kerukunan kelas rendah, ini banyak sekali, 24 ya. Jadi kalau kita lihat satu-satu, itu perlu sebelum menghafalkan jenis konsonan ini, langkah yang pertama itu kalian harus benar-benar dalam arti membaca dulu ya masing-masing dari konsonan kelas rendah ini apa saja gitu. Baru kemudian kita fokus ke bentuk ya. Untuk menghafalkannya, kita perlu langkah pertama adalah kita harus benar-benar tahu bunyi ini dari ini. Misalkan tadi kokwai, sama dari bunyi ko ya, yang ada di konsonan kelas tinggi, tapi untuk kerbau itu ada di konsonan kelas rendah. Kita lihat bentuk dari kokwai. Bentuk kokwai mirip dengan dodek ya, jangan kebalik, antara kokwai dan dodek itu hampir sama, cuma yang membedakan ya, kalau yang dodek itu posisinya adalah hampir terlentang, itu loh, yang kalau orang Jawa itu melumah, itu apa, tengadah ya itu ya. Tapi kalau kok itu tengkurap ya, saya anu tadi alat ya, tadi untuk yang dodek itu ya, itu menghadapnya ada keluar gitu, kepalanya menghadap keluar atau menengadah. Tapi kalau untuk yang kokwai itu ada tengkurap ya, posisinya adalah kepalanya tengkurap, dari tengkurap ya, kokwai. Dan kokon, kokon itu adalah konsonan yang nggak kepakai dalam penulisan sehari-hari, kita nggak memakai konsonan ini ya, bentuknya tahu-tahu ya, cuma tadi kebalik lagi ketanya tadi seperti kokwai tadi ya, sama-sama kalau total yang artinya tadi kura-kura ya, itu posisinya dari kepalanya itu menengadah. Selanjutnya adalah korakang, ya ini sama dengan kho juga, ya. Bentuknya seperti itu. Jadi ada bagian awalnya seperti kokwai ya, seperti itu kokwat, ya. Seperti kokwat. Jadi ada kecambah, ada dalaman, kemudian itu bagian dari moma, yaitu kalau dilihat di bagian bawah itu seperti moma yang ada di konsonan kelas, kita lihat ya untuk moma ya. Kemudian ngongu, ngongu itu adalah konsonan eng ya, NK, artinya ular, bentuknya seperti kepala ular ekornya kalau dilihat itu ya. Kemudian berikut chochang, chochang ya. Chochang itu artinya gajah. Ini seperti kokai. Di bagian ekornya itu ada ya, ada dalaman juga. Anggap aja itu dalamannya, tapi dalamannya itu ya. Dalaman ya, berarti ada dalamannya. Jadi seperti kokai tapi ada dalamannya. Itu chochang. Jadi untuk yang CH itu ada yang pertama, untuk yang C itu di konsonan kelas tengah. Kemudian ada chocing ya, di konsonan kelas tinggi. Chang ada di konsonan kelas rendah. Ya, dua-dua hampir tiga-tiganya tadi ya, hampir sama ya bunyinya, yaitu C. Kemudian berikutnya adalah so-so, S ya, ini bunyi S. Kita lihat tadi di kelas tengah itu ada sesalas ya, sarasi dan sasela. Kalau di konsonan kelas rendah ada so, ya artinya rantai. Kalau kita lihat
Artinya seperti kepala korakang. Terus di situ ada bagian ekornya ada bulatan seperti cocang. Jadi cocang dan soso itu hampir mirip. Yang membedakan adalah hanya. Jadi kalau hanya kecambah saja itu cocang. Kalau ada dalamannya itu adalah soso. Dan pacai. Ya, untuk itu pohon, ya. Kalau kita lihat lagi bentuknya seperti todung. Gabungan dengan moma, ya. Gabungan antara todung dan moma. Ini bunyinya sama, jadi CH juga. C atau CH, ya. Jadi untuk C itu ada empat ya, ada empat berarti ya. Coba kita lihat dulu. Yang pertama Chochan itu C, kemudian Chocing, ya. Konsonan kelas. Nah, untuk konsonan kelas rendah itu ada Chochang dan Chochei. Ya. Tuh, jadi ada berapa tuh? Satu, dua, tiga, empat ya. Ada empat ya. Dua, tiga, empat. Untuk yang C atau CH. Kemudian Yoying, Yoying adalah Y, ya, Y. Di sini bentuknya totung digabung dengan bobi mai dengan kecambah di bawahnya, ya. Yoying, Ying itu adalah Ying, ya, perempuan. Nah, untuk Yoying di akhir suku kata dia bunyinya N. Kita belum membahas untuk beberapa tadi akhiran ya. Kita fokus bagian depannya dulu. Ntar kapan-kapan kita membahas lebih lanjut mengenai akhiran suku kata, di akhir suku kata ini bunyinya ya. Karena sangat ringkas sekali sebenarnya. Tomento, ya, setelah itu setelah Yoying Tomento ini ada to. Ya, bunyi to seperti T tapi agak di monyongkan ya, ya to tamen to itu adalah yang selanjutnya yaitu bentuknya seperti kepalanya kohorang ya terus di situ dengan ekor totahang ya, hampir seperti totahan juga akan pasti bawahnya itu. Cuma di situ ada dengan dalamannya. Oke. Terus tau, tau tau yang artinya orang tua, kalau di itu seperti apa itu? Total. Kita lihat itu seperti total. Ya, seperti total. Tahu digabung dengan moma, ya, itu artinya tua. Pu tahu, pu itu artinya adalah orang tahu tua, ya, orang tua, pria tua, ya. Kemudian nonen, nonen itu adalah n. Tulisannya antara totung, ya, gabungan antara totung dengan nu, ya. Nonu kita lihat di bawahnya, ya. Jadi nonen itu huruf N. Kemudian berikutnya adalah totahan, yang artinya tentara. Itu bentuknya adalah kecambah, ya, dengan itu kakinya. Kemudian jadi seperti huruf N, ya. Kalau kita lihat seperti huruf N di dalam bahasa bahasa Latin ya. Dengan kepalanya yang menghadap ke luar. Kemudian untuk totong, ya, untuk totong itu bunyinya seperti bobi mai dengan kepala rorua, ya, huruf R. Rorua akan kita lihat berikutnya ya. Jadi totong, ya, itu adalah gabungan antara seperti bobi mai di bagian bawahnya itu bobi mai ya, hanya separuh aja. Kemudian di atasnya
Kemudian untuk berikutnya adalah nonu. Nonu. Itu adalah N. Ya. Kalau kita lihat, berarti seperti huruf apa ya? N tapi agak kebalik, dibalik gitu ya. Seperti N tapi dibalik. Berarti kan lingkarannya itu di awal penulisannya itu di atas dulu itu dari bulat atas itu, baru kemudian ke bawah, kemudian ke kanan kar, baru kemudian ke atas untuk nonu. Kemudian popan, untuk popan ini bentuknya seperti popeng ya, yang di konsonan kelas mana? Ingat, pop huang ada di konsonan kelas mana? Ayo, ayo. Ayo, pop huang ada di konsonan kelas mana? Yo, tolong dibantu yang kemarin sudah membahas. Ayo, pop huang di huang itu di konsonan kelas mana? Gak ada yang menjawab. Di konsonan kelas tinggi. Feng tadi artinya adalah lebah. Lebah ada di pon. Di. Nah, ini bentuknya mirip dengan pop feng. Cuma untuk yang popa itu ada itu bulatannya itu menghadap ke luar. Jadi itu yang feng itu bulatannya menghadap ke dalam. Untuk yang popa itu menghadap ke luar. Berikutnya adalah for fun. Fun. Ya, artinya gigi. Seperti popan. Cuma. Tadi. Kakinya lebih panjang. Ini bentuk dari for fun. Harus dibedakan dengan for fun. For fun. Jadi beda. Bedanya apa? Untuk yang fofa tadi menghadapnya adalah ke dalam. Kalau ini ke luar. Okay. Kemudian Y. Untuk Y itu Yoya. Ya. Untuk Yoya itu seperti apa bentuknya? Seperti separuh Bobby Mai, ya, dengan tambah yang menghadap ke dalam dan dalaman yang lebih besar, yaitu ya, saya lihat itu kalau bulatan itu saya anggap kecambah, kemudian ada dalaman, baru kemudian garis itu. Jadi gabungan antara Bobby Mai yang separuh, terus bagiannya itu ada kecambah dengan dalaman. Kemudian yang berikutnya, Roa. Rorua artinya perahu, bunyinya bentuknya adalah seperti a ayam, seperti burung dengan kecambah luar bagian mengetuk keluar ya, itu rorua. Kemudian loling artinya monyet, huruf l, loling itu huruf l, rorua huruf r. Untuk L, loling, itu bentuknya seperti monyet yang seperti apa ya? Yang berdiri di atas pohon dengan ekornya yang panjang yang menjulang ke atas. Kalau di bawah itu berarti kepalanya. Dia kepalanya bawah, ya, yang kecambahnya itu ya, yang menghadap ke dalam. Ekornya panjang menjulang ke atas, melengkung gitu ya. Jadi asosiasinya seperti itu, monyet dengan. Kemudian wen. Itu adalah W. Ya, ini gampang sekali bentuknya ya. Bah, tinggal dilengkungkan saja kecambah yang menghadap keluar. Yang kecambahnya itu di kaki ya. Kemudian dilengkungkan. Ke kiri. Anggap aja ke kiri. Dan locula. Locula itu adalah L. Jadi selain noling ada L.
Laut Jula. Selain Loling ada Laut Jula. Ya, bentuknya seperti popan. Ya, seperti popan. Ya, betul ya, popan ya tadi ya. Seperti fofan ya, seperti fofan, tapi ekornya agak sedikit pendek ya. Dengan dibandingkan dengan fofan, ekornya sedikit lebih pendek ya untuk Laut Jula. Kemudian diakhiri dengan bulatan yang berupa kecambah tadi. Seperti itu. Ya, dilihat ya. Kemudian yang terakhir. Honakho. Honakho. Bunyi H. Untuk Honakho, bentuknya seperti oang. Perhatikan bentuknya seperti oang. Dengan itu. Ya, dengan kecambah besar. Ingat kecambahnya besar. Di atas itu. Ya. Selesai. Jadi selesai untuk bagian kelas konsonan, kita sudah fokus ke beberapa bunyi dan bentuknya. Jadi kalau kita sudah sampai ke konsonan kelas rendah ini, cara menghafalkannya tadi, ya saya ulangi lagi. Jadi ini anak-anak, setelah kita menghafal konsonan kelas tengah, ya ada tadi ada 9, ya kokai, cocan, dasda, tepetak, dodek, total, bab. Babi Mai, Popla, dan Oang. Ya, kemudian kita menghafalkan konsonan kelas tinggi ada Kokai, Kokua, Chocing, Totan, Totu, ya, Papeng, Fofa, Sosala, Sorosi, Sosua, and Hohib. Kemudian berarti sisanya itu ada di konsonan kelas. Itu ya. Tapi kan sudah banyak banget, Pi. Bagaimana itu tadi menghafalkannya tadi? Cara ya, kita lihat tadi bentuk-bentuknya tadi. Kalau kita sudah lihat tadi pembagian tengah dan tinggi, ya udah berarti itu ada di kos rendah gitu. Walaupun mungkin beberapa bentuk kadang lupa. Jadi sama popan sama fofa itu apa ya? Kadang mikir kan? Ya. Yes. Yang salah itu antara ini. Fofa, fofa. Terus ada fofan, popan. Yang belum paham susah mengapalkannya gitu ya. Jadi untuk pop pasangan adalah fofa, popan adalah dengan fan, itu aja itu. Nah, untuk yang fofan dan tadi fofa, kalau untuk yang fofan itu punya gigi ya, keluar. Kalau artinya tadi fofa itu menghadap ke dalam, itu pada kata fun ya, mimpi ya. Jadi ini dibedakan antara mimpi dengan gigi. Janganlah Fandi, Fandina, Fandinhab tuh kok, tapi kamu bilang gigi yang baik orang-orang yang salah. Jangan pakai apa tadi, fun. Jangan fun untuk menyebutkan mimpi yang indah gitu. Dengan gigi yang bagus, semua orang pada ingin bilang tadi. Nah, yang pakai harus fo apa? Harus pakai fo fofa ya. Untuk mimpi itu pakai fofa ya. Jangan salah dengan, jangan salah dengan fofan yang artinya. Jadi untuk yang Fatina Hab Tuhun itu apa tadi, kepalanya itu menghadap ke dalam. Nah itu ya, tolong ini diperhatikan, karena untuk yang Fofan, Pop sama Fofa itu sering kebolak balik ya. Oke, itu menghafalkan ketiga konsonan tadi, tinggi, tengah, tinggi, dan rendah. Demikian untuk cara menghafalkan konsonan kelas tengah, tinggi, dan rendah. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan sekarang.
Oke, sekarang ada yang mau tanya? Kita lihat dulu daftar pesertanya makin turun ya. Tadi ada 9 mungkin tidur. Ya, yang masih bertahan tadi ini enggak tahu turun kenapa, mungkin ngantuk ya. Ini yang tadi yang baru masuk berarti ada Fadli, ada Kawai Fitria, ya, udah ada Andi, yang lainnya keluar. Oke, mungkin ada pertanyaan tadi. Kalau ya, nggak tahu kalau yang lain. Ya, ya si ini yang menghidupkan si Adi, Adi Tio. Nggak ada, nggak aku nggak ada sejauh. Ada pertanyaan? Ya Om. Nggak ada aku sejauh ini. Nggak tahu kalau yang lain. Apa ya? Artinya sudah hafal ya? Hal menghafal. Kalau rendah menengah, kayaknya gampang. Menengah. Kalau menengah masih bisa mungkin karena 9 kan, Pi. Terus kalau yang tinggi, insya Allah masih bisa karena nggak terlalu sama itu. Si rendah itu doang aja kan. Harus. Harus. Lebih giat tuh ngapalinnya. Ya. Kalau dari bentuk atau mungkin itu agak susah ya, karena ada hampir sama gitu ya. Tapi kalau saat kita menyebutkan nama jenis dari konsonan itu, nama konsonan itu paling kita sudah langsung paham kok. Asal kita tadi sudah bisa hafal konsonan tengah dan apa tadi. Jadi tanpa mempedulikan bentuknya dulu ya, tapi fokus ke apa namanya, nama dari konsonan itu pasti bisa langsung ya. Untuk berikutnya besok akan kita uji ya satu-satu, terutama yang dari awal ini ya, tapi yang kemarin sudah awal seperti Nesilia atau Sadar Fadli itu sudah hafal kan, ini masih baru. Jadi besok untuk yang kelas konsonan atau kelas akson berupa itu lisan ya, dari apa yang kalian pelajari hari ini tolong di filenya. Kalau yang belum dapat file itu bisa minta di grup, ada yang share hingga kalian menghafalkannya. Jadi besok akan diadakan tes lisan seperti yang sudah kita adakan kepada kelas-kelas sebelum kalian itu ya. Jadi Fadli ada filenya, teman yang lain, tapi hari ini kok kayaknya banyak yang keluar, mungkin udah ngantuk gitu. Oke, kemudian bagaimana Alea Putra? Sejauh ini masih belum ada pertanyaan, Pi. Ya, kira-kira sudah hafal belum tadi? Ya, penjelasan sedikit sih, masih. Ntar isi ditapan untuk minggu depan ya, bukan minggu depan. Di atas itu. Kan dulu. Paling 5 pertanyaan, enggak banyak-banyak. Oke. Okay. Dan Andi di mana? Besok kan. Untuk Andi gimana? Sudah gambaran. Ya, ada gambaran ya tadi. Jadi harus baca kembali sampai fokusnya pada apalagi nama, ada saling menyambungkan dengan yang lain. Sampai besok ya untuk yang latihannya. Kemudian bagaimana dengan Diki? Halo Diki. Ya, halo Diki. Ya, ini kayaknya Diki mengalami sinyal ya. Enggak dengar suara saya. Halo Diki, gimana Diki? Dengar enggak? Ya, Diki. Halo Diki. Ya,
Diki kayaknya tidur ini ya. Gak tahu. Untuk Kawai gimana Kawai? HP. Sudah hafal ya? Nah, ini HP. Besok kita akan tes ya. Tadi walaupun sedikit tapi pelan-pelan dibaca kembali tadi cara terutama yang dihafalkan itu yang pertama itu di kelas tengah dan tinggi itu. Kalau sudah hafal itu yang rendah itu berarti sudah hafal. Entar kalau ada oh lolling kelas rendah saya yakin pasti bisa itu ya. Itu. Oke. Apa sih mau tanya? Itu kan kalau nadanya kayak rendah, sedang sama tinggi kan beda-beda tuh nyebutnya. Nah itu gimana sih biar supaya ingat terus gitu? Soalnya takutnya pas misalnya kan, misalkan itu kan lolling. Terus aku bacanya biasa aja lolling. Padahal seharusnya kan kayak ada nadanya gitu. Sebenarnya memang kan ada nada. Tapi untuk bagi kita yang baru belajar itu kita nggak usah fokus ke situ dulu gitu lah. Oke. Nanti saat kita menghafalkan konsonan itu ya nama dan apa tadi pembagiannya kita nggak usah fokus ke harus membaca dengan tepat gitu ya saat kita belajar kita akan bisa menyesuaikan ya saat kita sudah sampai ke tun ya saat kita belajar konsonan kita harus benar-benar istilahnya fokus itu tadi bentuk ya kemudian bunyi dari itu ya walaupun penyebutan namanya mungkin salah ya misal knowing tadi contoh Bobby Mike kan harusnya seperti itu Bobby Mike itu nggak masalah ya. Karena untuk mas itu tadi kayak Popung kau bilangnya Popung itu aja boleh walaupun sebenarnya adalah Popung harus dengan nada buangnya itu harus nada jatuh buang ya. Jadi pada saat belajar itu kita nggak perlu terlalu pusing dengan apa tadi cara membaca benar untuk membunyikan konsonan itu ya yang penting kita sudah dulu karena dengan hafal dari konsonan berdasarkan kelas itu bermanfaat saat kita pengen menentukan oh nada dari itu apa ya itu oh ada kokai konsonan kelas rendah kin ya. Nada apa itu ya kan kita pelajari itu ntar ya gitu jadi dengan mengetahui konsonan ini akan kita berguna saat kita ntar belajar nada kita nggak usah bingung tadi cara bacanya tadi gimana pi kamu bilangnya totahan itu boleh. Kalau kamu bilang han itu boleh saja, enggak masalah. Ya, asal tadi bahwa totahan itu betulnya tadi kecamba dengan kakinya diakhiri dengan seperti n. Artinya tentara. Dah. Ya. Dan fokusnya oke, ya itu ya. Untuk Kawai. Oke. Okay. Ada yang lain? Ini sudah sampai 8:30. Ya, sudah. Berapa ini? 8:10. Ya. Oke. Okay. Bagaimana? Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya. Ada pertanyaan lagi, mungkin. Dulu di grup kok banyak yang panda tadi nggak masuk Regita keluar kita keluar ya Regita Renat keluar ya gak ada sinyalnya jelek oke sudah gitu oke ada pertanyaan nggak ini Adim. Ya, semua ya. Iya. Jadi untuk yang besok ya. Besok
Sabtu. Ya, Sabtu malam Minggu itu ya. Ntar saya usahakan untuk sore ada kelas ya. Ntar sore insya Allah ada kelas. Ntar ya, ntar yang bagian yang sudah konsonan biar bisa melanjutkan membaca beberapa apa, kalimat biar kosakatanya yang kelas konsonan atau kon tugasnya adalah tadi menghafalkan tadi karena akan ada tes ya, tes lisan ter adalah tes ini ter kategori konsonan kelas mana waktunya nggak harus misalkan satu detik aja dua detik pikir jadi langsung cepat kokai tengah aduh tapi jadi sekarang itu ya ini okay. Siapa yang baru masuk siapa itu baru masuk tadi Panda. Panda oke jadi Panda ya Panda selamat datang Panda sudah hafal lo ya ini Panda Mas Ane Panda sudah hafal ya konsonan dan bagian ya Panda ya Panda sudah hafal tolong itu dibagikan absensinya gitu. Ya untuk hari ini saya akan memberikan satu caption ya biar kalian tadi yang ikut ini saya untuk caption dari IG dari artis entar siapa nggak tahu cek aja ya. Mana susah banget. Oh lah salah keliru aku. Bentar. Salah. Akhirnya tadi share screen ya. Oke, kita lihat salah caption. Dari IG mungkin ya, saya lupa. Mana ini? Susah. Ini nomor anak ujian nasional kebalik. Caption. Gimana ya? Ini tahu ya yang akan hadir ntar malam. Kira-kira ini apa ya? Kita cari bersama-sama yang kalian yang baru anu bisa buka kamusnya ya. Yang mana? Mana Pi? Ini nih. Ya. Jadi waduh, buka kamus dulu, buka kamus. Enggak kelihatan bentar-bentar. Aku dibesarkan di itu Kenny Lau Mi Kan Naha oh, what is this Yao yeah. Yo or ya ya itu kira-kira bunyinya apa itu yep. Oangnya ya itu oang ada di depan itu yap lau yap loy hai kun sarawat yeah. What is this renang oh dengan itu terakhir tahu terakhir ya, Nona. setelah nang wait nang heng ya kita lihat dulu ya yang pertama heni ya, malam lau. Ini lau itu bisa ra itu rau ya
Tapi kita yeah. biasanya bisa baca bisa yeah. dengan lau. Lau. Bisa bisa atau aku, tapi di sini artinya kita, ya. Yeah. Lau. Nanti kan di sini ada satu kata cari ya. Kalau juga enggak belum terlalu tahu. Ada itu ada mi. Aku ya. Screenshot. Coba. Ya benar juga. Coba dicari kata. Nah, itu adalah nonu. Nonu dengan a pendek di atas kemudian diakhiri dengan dodik. Coba dicari artinya apa? Malam nanti, malam ini kita itu apa? Ini kita Domi. Mi, hidupin lampu. Ya, artinya apa? Kita sudah ketemu belum? Artinya nah. Belum. Apa ya? Lihat di kamusnya atau bisa ya, cari. Bentar biar aku nyari. Malam ini memiliki titik-titik bareng-bareng kan. Kan itu artinya kan itu bisa arti atau ya, melakukan sesuatu secara bersama. Jadi ada kita sama-sama memiliki, punya. Nah. Dibantu dong yang lainnya. Tidak ada batasan sabar. Ini kita memiliki titik-titik. Waduh. Kita kami itu punya. Kami nah, punya. Nah. Punya. Apa? Punya apa? Nah itu loh. Kamu lihat aja nak aja. Nah. Aku coba cari kiri. Open kok mana sih? Ini loh. Udah gini. Lagi ada kelas. Tadi matikan lampunya. Lampunya? Ketemu belum? Punya. Okay. Kalau di sini artinya shot. Shot apa? Shooting. Janji temu. Janji bertemu ya. Appointment. Ya, appointment. Ya, pertemuan gitu kan. Prasun. Kalau di sini artinya ballet fotografi, shots. Ballet fotografi proyek. Proyek ya, bisa pro shot proyek. Atau janji bersama-sama. Jadi kita acara punya janji punya apa tadi janji punya janji punya proyek bareng ya. Kemudian ya ploy. Ya, oh. Terus ploy. Ploy melepaskan. Ya, itu bacanya ya. Nah, jangan lepaskan. Jangan lepaskan. Hai kun. Kun ini bukan artinya kamu. Tapi siapa? Jangan. Ya, kun di sini artinya tuan. Tuan salawat. Nah.
Nang artinya? Nonton? Bukan. Nang. Nang. Duduk. Duduk. Ya. Jadi jangan biarkan, jangan biarkan si tuan salawat nang. Terus terakhir itu bacanya ada huruf E. Terus oh, ngongu, A panjang, nonu, dan A pendek. Bacanya apa tadi? Halo, bacanya apa? Jadi ya, hai, salawat, nang. Di sini kan sudah saya terangkan itu silent dari hohib dan oang kan. Di situ kan ada oang tadi nggak dibaca, jadi cuma ya. Kemudian ada hohib nggak dibaca, jadi dibaca apa? Kalau hohibnya hilang, jadi dibaca apa? Eng. Ada e, terus ada. Terus A panjang itu gabungan antara E dan A panjang apa? Vokal apa? Ngau. Ya, yang ngau. Artinya, jadi keni laumi nagana ya ploy hai kun salawat nang ngau na ngau itu artinya adalah sepian. Sendirian. Malam ini kita akan punya bareng-bareng. Jangan biarkan, jangan lepaskan si tuan duduk sendiri ya. Sendirian, kesepian gitu. Sebenarnya ini si salawat dia lagi melamun gitu. Bisa dilihat ya di apa di status gather series gitu ya. Itu untuk caption hari. Ya, jadi ada kita mengenal kata nak tadi yang artinya atau janji. Kemudian kita juga ada kata yaploy. Yaploy itu kalau di secara makna artinya jangan lepaskan, tapi di sini jangan biarkan. Ya. Saat kita ploy itu berarti melepaskan, biarkan gitu ya. Oke. Itu. Kemudian kita juga mengenal tadi silent konsonan di situ ada ya dan ada ngau. Ngau. Ya. Hari ini untuk caption hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi yang baru belajar bahasa Thailand dan kemudian ya. Itu jadi kami punya janji malam ini jangan kamu biarkan ya kamu tadi salawat ya tadi ya pun salawat terus sendirian atau kesepian itu ya kita akan melanjutkan lagi ya tuh dilanjutkan besok kita tutup apa ya namanya PAM ya. Semoga bisa bermanfaat demikian terima kasih swadi khab tuhun pandina khab jangan lupa open cafe ini saya rekam besok bisa ditonton kembali yang belum nyimak ya nontonnya di mana.